AIPA ini kan asosiasi parlemen ASEAN ya, jadi apa, pertemuannya itu setiap tahun akan digilir berdasarkan keketuaan dari KTT ASEAN-nya ya, keketuaan ASEAN-nya. Tahun ini adalah Indonesia ketuanya, Presiden Jokowi. Nah, untuk itu dengan otomatis Presiden AIPA-nya adalah Indonesia, dalam hal ini Ibu Puan Maharani. Jadi keketuaan atau kepresidennya Indonesia AIPA-nya tentu kami dari Sekretariat Jenderal memberikan dukungan dalam hal fasilitasi semua kegiatan-kegiatan persidangannya. Untuk tahun ini diawali dengan pertemuan interface meeting antara Head of Delegation dari Parlemen ASEAN, dari AIPA, dengan Bapak Presiden Jokowi. Jadi Sekretariat Jenderal tentu dari hulu ke hilir semua menyiapkan berkaitan dengan semua fasilitasi teknisnya, semuanya. Mulai dari hal-hal teknis sampai dengan substansi gitu ya. Karena kan memang di belakang atau di dapur kegiatan ini adalah Sekretariat Jenderal.